Masih terkait dengan kebakaran, kali ini kebakaran di TPA Darupono, BNPB akhirnya turun tangan ikut memadamkan kebakaran di TPA Darupono, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Meski sempat padam, namun sisa asap yang tebal dan panas memunculkan titik api baru yang membuat kebakaran semakin meluas. BNPB membantu melakukan pemadaman menggunakan helikopter dengan menyemprotkan air dari udara. Hal ini dilakukan karena upaya pemadaman dari darat belum bisa mengatasi kebakaran. Penyemprotan air melalui udara melibatkan dua pesawat helikopter yang saling bergantian. Pengambilan pasokan air berasal dari Sungai Blorong yang berada tidak jauh dari lokasi kebakaran. Kondisi cuaca panas dengan hembusan angin yang cukup kencang membuat api sulit dipadamkan. Kondisi kebakaran yang makin meluas dikhawatirkan akan menjalar ke kawasan hutan yang berada di sekelilingnya. Dari BNPB pusat ya, jadi karena titik api yang kebakaran TPA Darupono baru ini terlihat dari satelit ya, jadi langsung ditangani oleh BNPB di pusatnya, jadi penanggulangan bencana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.